Wow, ada yang datang. Assalamualaikum. Bambang, kalau begitu mah udah kelihatan dong. Itu namanya bukan mystery box. Kesana dong, kasih lihatnya. Itu bukan mystery. Wah, nih anak. Anaknya Maya nih emang harus disetut nih. Buka lo. Dul Jaini. Dul Jaini. Apaan? Namanya Miss Firbok. Firbok itu harus kagak kelihatan. Kalau gua udah lihat ini pisang sama karet. Itu namanya bukannya Mister Ribok. Namanya bukan Mister Ribok itu. Namanya apa? Kita tahu namanya. Nih, yang ini namanya karet. Buat ikat rambut lo. Oh. Karet, no. Makanya. Ini pisang bisa dimakan ya? Bisa. Makanya. Makanya dekat sama mak lu, ngobrol sama mak lu, Maya ya. Udah balik. Pisangnya udah banyak enggak jadi. Oh, jadi kita udah dapet nih. Yeay. Anggap enggak tahu ya. Anggap enggak tahu. Oke, anggap. Anggap enggak tahu ya. Aku dulu ya, aku dulu ya. Kamu dulu. Aduh, aku akan menebak apa ya istri Firbox ini ya. Wah. Wow. Oke, coba ya. Kamu yang sana aja. Kamu mau yang ini apa yang ini? Kamu yang ini aja. Aku takut deh. Oh, iya udah. Aku takut banget deh. Yaudah, yang ini aja, deh. Iya. Ih, apaan sih? Ih, tanganku bergelinjang. Aduh, aku takut deh. Ih. Wow, dari sini aja udah kelihatan. Nih ya, saya kasih lihat. Nih, tuh. Dari sini aja udah kelihatan tuh dari samping-samping. Tuh, bagaimana? Ini siapa yang buat nih? Oh, lihat tuh. Itu karet gelang. Yang satu namanya pisang. Oke. Okay. Jadi gua nih ya, sekarang ya. Sekarang lu yang sebelah sini. Oh, ini adalah center. Bukan. Coba lagi. Coba lagi. Ini apa ya? Coba lagi. Gak bahaya nanti kemana-mana lagi. Apaan? Apaan ya, kemana-mana? Ya kan kita mau traveling ceritanya. Oh. Gitu, ya. Apanya yang bikin kemana-mana? Ya udahlah, jangan dilanjut ya. Nah, langsung masih ada lagi satu boxnya. Oke, yang ini kita benar-benar gak tahu. Semoga ini kita gak tahu ya. Nih bawa dulu yang ini, bawa dulu. Ayo, yang bener dong lo kerjanya. Nah, dari sini aja. Kita nggak tahu nih. Nah. Lu jangan. Tapi kelihatan juga tuh di situ. udah, taruh aja. Taruh dulu. Nih kita tutup dulu. Ya, nggak boleh ada yang tahu. Nah, kalau gue nggak tahu sih, ya udah. Ini gue dulu nih. Lo dulu, gue dulu. Sweet. Lo bisa minggir nggak? Oke. Dari tadi ganggu aja. Oke. Ya, sweet. Yang mana yang ini yang lima, ini apa tuh namanya? Scissor paper. Ya, scissor paper. Xing Shang Shong, gue bilangnya Xing Shang Shong. Oke. Xing Shang Shong. Ya, lu menang. Gue menang. Jadi lu gue dulu. Dong. Yes. Oke. Aku takut deh. Ow! Belum. Ini nyala enggak? Nyala. Aku takut. Ih, kayaknya aku tahu deh ini. Apa? Berduri, bersisik, tapi lembut. Ular dong. Mana ada ular lembut? Lembut lagi kalau dia megangnya ke bawah, kalau ke atas baru. Ular apa? Ular apa megangnya ke bawah? Namanya ular kan megangnya. Enggak, maksudnya diginiin. Ini masih siang tuh. Loh ya. Belum. Kalau ke atas gitu, bersisik. Iya, kita coba ya. Ah, kayak gak pernah megang ular aja. Saya sih pegangnya, ini salak. Teng! Milen, ayo Milen. Ini gue bener-bener gak tahu nih. Milen gak tahu apa-apa, Milen. Milen mah anaknya jujur.
Abah apa? Kalau gua enggak lebay kayak dia ya, gua pegang aja ya. Gua enggak berakting karena lu santai. Kaget deh. Kaget. Kagetnya gimana? Kaget deh. Kok kagetnya jadi kayak mesum ya? Apa sih ini? Apa? Apa coba lu tebak? Oh, kayaknya gua lagi lapar. Apa? Kayaknya mie. Mie apa? Mie masih kering. Mie kering. Oh, bukan, salah. Bihun ya? Bukan, dikit lagi. Apa ini? Temennya satu bangsa, sebangsa. Bihun. Terus? Mie. Terus dikit lagi. Ayo dikit lagi. Iya, betul, bisa jadi, bisa jadi. Ayo terus, Kak. Terus bisa jadi, Kak. Ayo, Kak, dikit lagi, Kak. Apa, Kak? Tadu. Kayaknya dia harus dibayar ekstra deh. Suaranya melebihi soalnya. Emang soalnya kan capek deh. Apa, Kak? Ayo, Kak. Mie udah. Bukan. Kan gue udah lihat apaan. Bukan mie. Bukan, apaan. Jangan lu kerempet. Bihun. Bukan, dikit lagi. Bihun. 3, 2, 1. Salah. Apaan ini? Soun. Ya, itu kan bihun sama aja. Enggak, beda. Mana gue tahu, soun. Beda, soun. Makanya gue dari tadi mikir cuma ada dua optionnya. Kalau enggak mie, bihun. Enggak, lu soun, salah. Seumur hidup gue enggak pernah ngomong soun, gue bilangnya bihun. Ya, lu salah. Makanya, hidup lu hidup di mana? Lu salah berarti. Di Afrika, gue hidupnya sebelumnya. Makanya kalau lu salah, makanya lu akan mendapatkan hadiah dari kita, yaitu adalah jus. Sumpah lo. Nah, ini juga jusnya juga kan spesial ya. Taraaa! Wow, dengan warna seperti ini. Enggak, ini gue seriusnya. Dengan gua alergi susu. Hah? Gue alergi susu. Abis ini gue gak bisa duduk lagi di sini nih. Kenapa lo alergi? Ini bukan susu. Kalau ada susunya ya, gue seumur hidup belum pernah minum susu loh. Hah? Lo seumur hidup belum minum susu? Iya, gak minum susu. Dulu? Gimana? Iya kan susu ibu, asi. Beda? Beda, gue pokoknya gak bisa minum susu aja. Apaan sih ini? Wah lu mau meracuni gue ya? Ini orang-orang ini mau meracuni gue loh. Enak gak? Kayak susu taro. Apa ini? Gue takut deh. Apa sih? Aduh. Terus ini gue harus makan? Kok lu dapet cupcake itu beda ya? Karena lu cantik. Karena lu perlu minum susu. Makasih nih ya. Jangan sedih. Yuk kita lanjut kepada yang berikutnya. Jangan dong. Lu lagi diet, lu gak boleh makan beginian. Lu gak boleh makan beginian. Tapi gua mau kuenya. Gak enak. Mahal. Enak. Enak. Oke, kita udah mau lanjut sampai gue udah bingung nih. Enak gak? Ininya sih enak banget sih. Apa? Habis gak? Oke! Oke, terima kasih atas hadiah-hadiahnya untuk Lazada yang sudah... Ih, cantik banget. Lo begini hari-hari bagus ya? Lo jadi trendsetter. Nah!